Ya sekarang belum sini. Iya, kalau baju udah sampein ke saya, ya persiapan lah semuanya, tapi nggak usah yang terlalu bikin jadi bagaimana semuanya, karena saya juga sibuk urus anak di rumah, urus domestik, urus kerja. Saya juga ada jadi bagian panja RU pengawasan obat dan makanan, ada tugas dari fraksi juga dan partai, jadi ya saling yang melengkapi. Enggak, itu maksudnya Hamin satu itu perubahan dari baju saya kebaya klasik ke modern. Udah itu aja, nggak usah terlalu di heboh-hebohin. Pokoknya semuanya alhamdulillah jadinya bagus gitu. Jadi itu aja. Makasih ya. Itu dalam rangka mengecek stabilitas berat badan. Oh gitu, emang jadi sekarang lagi jadi memang setiap pagi lagi program ya? Baik, kita tuh selalu bawa timbangan. Oh gitu. Timbangannya itu cuma dua kali handphone gitu, emang mini gitu. Oh iya. Emang bisa di hand carry mana. Nah, menurun berapa kilo lagi? Doa cara berlancar gitu. Terima kasih nih. Dia kadang cuma lihat di foto-foto aja kan, konsep yang media kan juga muncul di explore. Cantik sih ya, terus saya juga senang udah kenalin sama manusia. Namanya anak-anak ya, pasti masih suka-suka, masih saling mendalami, cocok alhamdulillah. Ada cerita? Gak banyak cerita sih ya, namanya juga suasananya lagi gak santai, lagi ada acara. Jadi dengan gestur aja dia udah bisa menangkap kan, bilang apa sering jadi model gratisannya Azriel ya, terus ketawa-tawa aja. Yang penting saya udah titip-titip lah yang apa yang baik-baik sama Azriel, saling sama suka itu kan ya, harus saling memberi, kalau anak-anak muda kan memberi ilmu, cocok satu sama lain dilanjutkan, kalau nggak cocok ya jangan dipaksa. Udah mungkin sempat ya pemirin, mungkin udah ke ini dong, agak serius gitu. Enggak lah, berat, namanya kan baru ketemu pertama. Ini ya pokoknya saya bilang pokoknya jangan capek-capek lah ya, fokus. Pasti itu kalau udah menjelang pertandingan pasti akan banyak gesekan-gesekan, jadi kalian harus kuat-kuat. Iya, karena kan ya orang udah 10 tahun saya jadi ya insya Allah kan nanti sama calon suaminya saya harus melanjutkan kebahagiaan besar dari calon suaminya, jadi titip dari saya gitu. Pokoknya kita pikirin yang happy aja, kita pikirin kebahagiaan mereka dan insya Allah mereka bisa menuju pelajaran sampai hari H nanti. Saya mau doa ya nanti saya nggak tahu kalau pokoknya nanti semuanya berjalan baik itu aja dulu fokus. Kalau untuk bajunya sekarang lagi 98 itu kan lagi krisis moneter ya. Jadi saya mengalami hamil dengan kenaikan berat badan yang sangat besar. Saya naik 20 kilo karena saya banyak makan bakso juga gitu ya. Terus ini memang pertama ya, jadi ya dinikmatin gitu ya. Dan yang mungkin memorinya lebih banyak mama saya yang menangkap, karena orang sama Gidel tuh yang gambling waktu habis lahiran tuh mama saya, bulan-bulan ini mama saya. Kenapa? Ya karena memang saya namanya umur 21 lahirin ya, jadi lebih banyak istirahat waktu itu gitu. Ngidam, cepet ngidam. Oh, kalau ngidam sampai spesial itu enggak, karena saya 4 anak hamilnya ke ngebok ya, enggak tuh hamil ke kebok yang ada lagi suruh detres, ada capek-capek, jadi semua ya. Mirip siapa sih? Lucu-lucu lah ya, orang lebih mirip ayahnya, dia lebih mirip ayahnya, apa, memang waktu itu lagi training itu kalau Aurel lebih gemuk, kayaknya lebih gemuk ya, kalau Aurel terkabis. Jadi memang itu ngidamnya itu. Itu ini lepuh, satu saya habis. Saya tahunnya 98 dan 2000. Kalau itu, jadi titling itu mendasari pemberian nama Aurel. Jadi ditanggil itu karena saya nonton titling itu sampai ngidam dari 15 kali. Atau gitu, ditanggil. Tapi ditanggil itu
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.